Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mengcompare yang mana yang lebih bagus, sapu atau vacuum cleaner, ya. Nah, zaman sekarang ini kita akan lihat yang mana lebih bagus. Apakah sapu ini lebih bermanfaat? Apa kelebihannya dan apa kekurangannya dibandingkan dengan vacuum cleaner? Ini dari Dreamy, ya, dari Xiaomi. Di sini udah ada penampungnya. Kita akan lihat apa keunggulannya ya dibandingkan yang sapu ini. Sapu ini kalau dibandingkan dari harga jauh lebih murah dibandingkan dengan vacuum cleaner ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan kinerjanya, ya, manfaatnya ya. Oke, kita coba ya. Kita coba sapu dulu ya. Sapu. Kita lihat. Kalau kita menggunakan sapu ini, kita perlu pengki ya. Di sini lantainya berdebu. Kita kalau nyapu. Tuh. Debunya terbang nih, ya. Debunya terbang kemana-mana, debunya nih. Dia terbang kemana-mana. Jadi di sininya bersih, di pinggirnya berdebu, ya. Jadi debunya bisa terbang kemana-mana nih. Kita harus lebih pelan ya, biar dia nggak terbang kemana-mana nih. Jadi masalahnya kita habis nyapu ini kita harus bersihkan dinding di sekitarnya gitu loh, karena debunya bisa terbang ya. Dan di sini kita harus bersihkan juga bekas-bekas rambut nempel di sapunya ya. Oke, jadi kalau sapu itu zaman sekarang ini kurang bagus ya digunakan ya, karena dapat memindahkan debu atau kotoran ke tempat lain. Kalau kita sapu juga di bawah ranjang juga agak susah juga ya, karena kita sapunya ini dia bisa terbang mana-mana debunya nih, jadi nggak bisa bersih banget, dan debunya itu juga nggak bisa bersih banget ya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan vacuum cleaner. Tabungnya udah bersih ya. Kita pakai mode eco aja, ekonomis. Jadi baterainya enggak itu dia. Nah. Bersih banget ya. Debunya enggak kemana-mana, enggak terbang. Karena dia dihisap sih. Debunya dalam situ ya. Sekarang kita akan membersihkan tuh. Jadi dengan menggunakan vacuum cleaner ini, debunya nggak kemana-mana, serta dia lebih bersih ya. Sekarang kita membersihkan bawah ranjang nih. Kita lihat bawah ranjangnya. Wah, nggak kelihatan. Jadi kalau bawah ranjang ini bisa dia masuk ke dalam ya. Tuh, sampai full nih, bisa masuk ke bawah ranjang dia. Jadi bisa membersihkan debu-debu di bawah ranjang.
Oke, banget ya. Dia bisa masuk yang ke dalam full nih. Jadi debunya nggak kemana-mana, debunya nih. Sensi banget ya. Tuh. Jadi debu nggak kemana-mana. Rambut-rambut yang banyak setelah dibersihkan. Sangat mudah ya. Ini rambutnya nih. Langsung hilang. Jadi alat ini udah alat zaman now ya. Bisa bersihkan dengan cepat dan bersih banget. Sampai lebih payung ini bisa lebih payung ya. Angle-nya maksudnya angle-nya nih. Ya. Zaman now ya, paling bagus nih ya. Bersih semuanya dan cepat sekali. Tuh. Dan ini dia baterainya ini, kalau sekali cas ya. Kita untuk bersihkan ruangan sebesar ini, dia bisa tahan 1-1 minggu ya. Dan ini hasilnya. Debunya tuh. Gak kelihatan ya, gila ya. Debunya banyak banget tuh. Debu-debu halus. Ya. Jadi waktu menggunakan sapu ini, debunya kemana-mana nih, terbang kemana-mana nih. Jadi kita kalau menggunakan vacuum cleaner ini debunya nggak kemana-mana ya. Jadi ini perbedaannya cara membersihkan ruangan dengan cara tradisional menggunakan sapu atau kita menggunakan vacuum cleaner ya yang zaman teknologi ini sekarang. Jadi depannya ini dia ada ininya nih, ada apa? Ada busanya yang berputar. Jadi semuanya kok debu-debu disap semuanya ke dalam sini dan ditampung ke dalam penampungannya. Yang ini juga wireless. Wireless, jadi dia kita enak untuk pakai dimanapun juga ya medannya. Dan dia di sini dilengkapi dengan HEPA filter yang untuk menyaring debu-debu yang lewat ya, dia menyaring sini. Jadi nggak ini, ya kita hirup udaranya nggak kotor. Oke. Oke guys, demikian video dari kami Ronatech mengenai perbedaan membersihkan ruangan dengan cara tradisional dan dengan cara teknologi ya. Zaman now. Harganya juga beda jauh. Yang ini tradisional ini paling juga 20.000. Kalau yang ini vacuum cleaner ini 6 juta. 3,8. Ya. Ini yang terbaru. Oke, sampai jumpa.